السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب كربلاء، يا مظلوم نينوى، سيدي فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى كربكم، فيا ليتنا ويا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. Shadaqallahul aliyul azim. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah, sungguh merupakan kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh merupakan taufik yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita duduk bersama dalam rangka mengenang peristiwa yang berhubungan dengan jalannya risalah as-samawiyah, dengan jalannya risalah al-muhammadiyah, dengan jalannya risalah terakhir samawi yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kita ketahui bersama bahwa risalatus sama, risalah langit, risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin dari zamannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dilanjutkan oleh pewaris sejati beliau, murid tersukses beliau, yang merupakan pintu gerbang dari ilmu dan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin, yang dilanjut oleh putranya Al-Hasan dan pewarisnya Al-Husain alaihi salatu wassalam dan imam-imam setelahnya, merupakan madrasah ilahiyah yang mana menyeru kepada kesolehan dan islah. Sebagaimana yang direkam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya bacakan tadi berkenaan dengan pernyataan Nabi Allah, Nabiun min anbiya'illah, dan semua para anbiya wal mursalin, in uridu illal islah, tidak ada tujuan dari gerakan kami para anbiya illal islah, kecuali perbaikan, reformasi dalam kehidupan umat manusia, agar manusia secara personal maupun secara komunal menjadi manusia yang baik.